Kowe iki ning ndi ne? Iki namanya Mario Kocol. Mario Kocol. Baune anu. Baune Mario Kocol iki. Ceblok. Duwe anak. Mari. Maune pane jag Gatot Kaca duwe anak. Mari Kaca. Ya lo wong kok malah. Gek amae. Lah opo kowe? Di mana Mbak Cenut? Kita sedang berada di semak-semak Pak Joko. Oh, maksudnya? Maksudnya ini di mana? Ini di mana? Hutan mahrub. Mahrub apa mahrub? Apa? Ini di hutan mahrub. Mangrub. Kita di mana Mas Ari? Mau. Kayaknya kamu di angkrok bukan? Bagus sekali ya ini. Nak bengi bisa di anu ya. Oh, inilah keindahan anu di Maria Kaca. Tempatnya bagus ya buat foto-foto atau ini selfie-selfie di sini, jalan-jalan juga bisa. Tempatnya adem, cedak laut. Bagus tempatnya ya, Mbak Cenut. Iya. Ini di sini hutan mangrove. Ini tempatnya di Maero Kocok, Semarang. Semarang. Monggo kalau yang mau ke sini, di sini tempatnya adem. Oh, tiketnya berapa tadi, Pak, masuk? Cuma 10.000 per orang. Ini tiketnya cuma 10.000 per orang. Jadi monggo yang mau ke sini, jangan spotnya banyak ya. Asli dari Pati, oke? Okay? Kita ekspor semua yang ada di sini ya. Oke. Ayo Pak Joko, kita lanjut. Ini ya, ini Pati. Bupati Pati ya.
Ini Rembang ya, Anjungan Rembang, Ibu Kita Kartini. Ini rumah adatnya, bagus. Bagus tempatnya ya Mbak ya? Iya, ternyata recommended. Iya, murah meriah, lengkap, wahana semua ada. Terus di sini yang paling bagus itu wisata airnya Pak. Ini iya, kan rawa ya, jadi memanfaatkan hutan mangrove supaya bisa lebih untuk apa ya? Wisata. Wisata. Di sini rame ya. Sampai malam di sini ada PSBB, ada lampion kalau malam. Cocok buat ngejak itu temennya atau kancanya juga bisa.